Tim Argentina akan berhadapan dengan Honduras pada ajang FIFA Matchday edisi September 2022. Pertandingan tersebut bisa dikatakan menjadi pertandingan pemanasan bagi Lionel Messi dan kolega menjelang Piala Dunia 2022. Laga akan tersaji di Hard Rock Stadium Miami Gardens, Amerika Serikat. La Albi Celeste, julukan timnas Argentina, memiliki kesempatan menguji kekuatan mereka melawan Honduras. Honduras sendiri tidak lolos ke Piala Dunia usai gagal di babak kualifikasi zona CONCACAF. Selain itu, Lionel Messi dan kawan-kawan masih belum terkalahkan dalam 33 pertandingan terakhir. Pada jeda internasional sebelumnya, mereka membahas sukses mengalahkan Italia dengan skor 3-0 pada ajang Finalissima. Pertemuan terakhir antara kedua tim, tim Argentina sukses menorehkan 2 kemenangan atas Honduras. Pertama, dengan skor tipis 1-0, dan kemenangan meyakinkan dengan skor 1-3. Messi sepertinya akan mencetak hat-trick di laga ini. Pasalnya dia sedang berada di puncak performanya bersama Paris Saint-Germain. Messi terus bermain bagus saat di PSG dan saat ini dia akan memberikan yang terbaik untuk Argentina. Paredes sendiri yang akan menjadi rekan duet Messi sepertinya akan membantu Messi mencetak rekor terbarunya. Jadi buat kalian, apakah Messi akan kembali mencetak hat-tricknya? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.